Kenalin, nama gue Arin. Di sini gue ingin berbagi sebuah cerita yang ya bisa dibilang rada dewasa sih. Tapi mungkin banyak yang ngalamin juga. Bahkan adik SMP dan SMA juga mengalaminya. Jadi beberapa tahun yang lalu, gue adalah seorang maba di sebuah universitas di Jakarta. Ya namanya juga maba, pasti pengennya kelihatan menonjol dari yang lain. Maksudnya menonjol tuh pengen kelihatan cemerlang di akademis ya. Pasti juga rada ngambis ikut kegiatan UKM dan organisasi. Salah satunya ya olahraga. Gua mutusin untuk gabung di UKM basket. Mungkin ini adalah jalan ninjaku. Nah, dari UKM basket inilah gua bisa kenal dengan seorang kakak tingkat. Namanya Kak Reza. Kating yang satu ini orangnya emang cerewet. Bacotnya ngelebihin Eminem nge-rap waktu kepedesan. Tapi gue akuin, karisma dan perhatiannya bisa bikin orang di deketnya jadi happy. Lepek-lepek kayak ikan ketilep di ketek. Termasuk gue sih. By the way, gue tipikal orang yang agak introvert gitu, jadi agak pendiam dan kurang gaul. Jadi kalau ada lawan jenis yang merhatiin gue dikit aja, gue bisa GR loh. Itulah yang gue rasain dari perhatian Kak Reza akhir-akhir ini. Hal itulah yang bikin gue makin akrab sama dia. Apalagi setiap ada acara UKM, kita selalu satu divisi. Modusnya tuh ada aja. Kayak minta ditemenin buat survei lah. Terus minta gue buat bungkus-bungkus barang lah. Bahkan kalau kelar ngampu, sesekali gue diantar pulang sambil makan nasi goreng di dekat kampus. Setelah itu, gue ngeberaniin diri untuk memulai chat duluan ke Kak Reza. Awalnya sih cuma tanya seputar kampus. Lama-lama pembicaraan kita makin receh. Gue lagi ngerasa seneng-senengnya sama semua ini. Tapi di lain sisi, gue ngerasa ada yang ganjel sama perasaan ini. Tapi gue gak mau ngebicarain ini sama Kak Reza. Ya gak mungkin lah gue ngomong suka duluan sama Kak Reza. Pas kelar latihan basket, Kak Reza nyamperin gue gitu. Dalam hati gue seneng banget. Dia nawarin gue minuman sambil duduk di sebelah gue. Keadaan sekitar sih udah mulai sepi. Banyak yang langsung cabut ke kantin buat ngaso. Gak ada angin, gak ada hujan. Mendadak Kak Reza natap mata gue dalam dan melontarkan sefruit pertanyaan. Arin, lu suka sama gue ya? Hah? Gak salah denger nih gue. Asli gue panik banget sampai gelagapan jawabnya. Pengen gue tahan tapi takut kependem. Lama-lama malah makin sakit. Ya udah, akhirnya gue ngakuin perasaan yang gue pendem ke Kak Reza selama ini. Tapi ada hal yang buat gue sakit hati. Tanpa dosa, Kak Reza cuma bilang, lu tuh udah gue anggap kayak adik gue sendiri, sorry. Hancur hati gue. Ternyata selama ini Kak Reza suka sama orang lain, walaupun mereka belum jadian sih. Dan yang bikin gue sakit hati, ngapain dia nanyain perasaan gue ke dia? Udah gitu, gue ngaku lagi. Jadi selama ini cuma tepe-tepe sama bikin baper doang. Ya meskipun begitu, dengan bodohnya gue masih pengen tetap berhubungan sama Kak Reza. Kita sih masih tetap bertukar kabar, jalan, ketemuan. Bahkan Kak Reza suka banget nyuruh gue ngirim selfie tiap chattingan. Terus ada momen di mana kita benar-benar udah kehabisan bahan obrolan di chat. Gue akhirnya tanya iseng ke dia, Kak, kalau misalkan anak kakak nanya kenapa ibunya hamil, kakak mau jawab apa? Mungkin pertanyaan itu yang membuat sisi kotornya bangkit. Dia bilang, kamu polos ya? Tapi ternyata gak polos-polos banget. Dari sana pembicaraan kita mulai menjurus ke seks. Modusnya sih sex education, tapi kok lama-lama pembicaraan Kak Reza mulai cenderung lebih liar ya? Dia sampai minta foto nude gue dengan gaya bercanda. Rin, sabi kali dikasih foto wadidau kamu. Buat aku simpen kalau lagi kangen, hehe. Gue kaget waktu dia berani minta kayak gitu. Walaupun dengan modus bercanda, ya udah gue bercandain balik. Ya sini, fotonya kakak dulu aja kirim ke aku, baru ada feedbacknya. Secara gue kan cuma temenan sama dia. Di situ gue mulai agak tergoda buat ngasih foto gue ke dia.
Ya, gue ada lah foto selfie gitu, tapi gak nude picture ya. Ya karena di kamar kan gerah, jadi serba mini aja. Ya masih ada yang ngebalut lah. Nah, batin gue bergejolak. Kasih gak ya? Pengen ngasih karena udah mulai terbawa suasana. Tapi di lain sisi gue takut kalau foto gue disebar luasin. Bisa viral nih gue di medsos. Terus karena gak gue tanggepin, dia ngechat gue gitu. Rin, kamu mau kenalan gak sama adik aku? Gue bingung dong, di tengah-tengah chat dia malah tanya gitu. Dengan polosnya gue jawab, oh ya udah, kenalin aja gak apa-apa. Gak ada semenit, dia ngirim foto hili-wili dong. Nih, namanya Imron, adik kesayangan aku. Demi sempak hades, gue kaget banget. Gue berusaha tenang, meskipun sedikit hilang fokus sih. Dan yang ekstrimnya lagi, dia bilang pengen nyuci celana dalam gue, anjir. Katanya mau tahu aroma misfi. Fix, Kareza Sagapung. Untungnya gue masih waras, jadi gue tolak tuh. Semua chat mesum itu gak gue tanggepin dengan serius. Dan beberapa minggu setelahnya, Kareza ngajak gue pergi keluar kota. Katanya sih refreshing gitu buat beberapa hari. Terus dia juga ngajak gue buat nginep. Dia bilang gini ke gue, udah santai aja Rin, lu gak bakal gue apa-apain kok. Jadi awalnya sih gue mau aja, dasar godaan duniawi. Tapi pas gue ngomong ke nyokap, dia gak ngizinin. Nyokap gak ngizinin pergi keluar kota dulu karena takut gue ada apa-apa. So, gue nurut aja perkataan nyokap. Terus gue chat Kareza. Kareza, sorry ya ngasih taunya dadakan. Kayaknya gue gak bisa deh buat ikutan keluar kota sama kakak. Soalnya ada acara keluarga yang urgent gitu. Sorry ya kak. Dengan harap-harap cemas nunggu jawaban dia, gue berharap dia gak marah atau kecewa sih. Dan balasan dia cuma, oh ya udah kalau gitu, nggak apa-apa Corin, have fun ya. Setelah gue tolak tawaran Kareza, gue ngerasa ada perubahan sikap yang gue rasain. Seolah ada sesuatu yang ganjel. Tiap kita telepon-teleponan, dia selalu ngebahas ke hal berbau seks. Dan masih aja maksa gue buat send nude picture. Lama-lama gue capek sendiri, padahal belum diapa-apain. Gue sadar betul arah dari semua obrolan dan chatnya. Gue jadi makin takut buat nanggepin hal kotor ini. Jadi kalau Kak Reza udah bahas mantap-mantap, ya mending gue diemin aja dah, atau gue alihin topiknya. Mungkin inilah yang buat Kak Reza mulai kehilangan minat dengan gue. Lama-kelamaan, dia gak menghubungi gue lagi. Jujur, saat itu sebenarnya gue masih ada rasa suka sama Kak Reza. Gue coba hubungin lagi setelah lama gak komunikasian sama dia. Tapi dia gak jawab. Gue bahkan spam chat. Pepepepepe, om telolet om, halo FBI. Woi sabrut. Akhirnya gue diblokir. Sejak saat itu, gue gak dengar lagi kabarnya. Secara dia mahasiswa tingkat akhir, jadi emang mulai jarang ke kampus, kecuali mampir ke UKM basket atau urusan kampus lainnya. Sakit hati sih emang, ya tapi mau gimana lagi? Akhirnya gue berusaha buat gak berlarut-larut dan menjadi diri gue yang lebih dewasa. Mengenai kelakuan gue ini, gue yakin teman-teman gue gak akan menyangka akan hal ini. Yang tahu hal ini hanyalah Tuhan, gue, dan Kak Reza. Ya itu sih kalau dia gak ember ya. Tapi gue benar-benar merasa berdosa telah melakukan hal tersebut. Kalau bukan karena nyokap gue, mungkin gue bakal ngelakuin hal yang enggak-enggak. Pesan gue buat kalian di luar sana, kalau ada cowok yang minta foto aneh-aneh ke lu, jangan pernah lu kasih. Takutnya tuh foto bisa jadi bumerang buat hidup lu. Hati-hati sama temen lu yang mancing-mancing ngebahas seks. Apalagi itu lawan jenis. Itu pasti ada maksud terselubung tuh. Ini gue masih beruntung, karena interaksi kita hanya sebatas lewat teks dan belum benar-benar terjadi. Tapi bisa jadi itu akan memulai hal buruk lainnya loh.
kalau kalian punya cerita yang unik dan ingin dibuatkan animasi menarik kayak gini, bisa kirim email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita.